Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusat Al-Quran, saat ini saya sedang berada di sebuah rumah yang insya Allah akan kita manfaatkan untuk pusat pembinaan penghafal Al-Quran. Inilah rumahnya dan sangat besar, ada 12 kamar di dalamnya, lengkap dengan beberapa kamar mandi dan dapur. Insya Allah sangat nyaman untuk kita membuat program pembinaan intensif santri menghafal Al-Quran 30 juz. Saat ini sedang dibersihkan oleh teman-teman dari Pusat Al-Quran dan kami mengajak sahabat Pusat Al-Quran untuk ikut bagian mengambil amal jariah dalam program ini. Bisa menitipkan sebagian hartanya untuk menyediakan kasur, lemari, tempat tidur, juga meja belajar untuk santri penghafal Al-Quran. Insya Allah harta yang kita tempatkan di sini ketika dimanfaatkan oleh para santri nantinya akan mengalir pahala amal jariah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu." Ketika meninggal seorang manusia, terputuslah amalnya, illa min salas. Kecuali tiga hal, shadaqatin jariyah. Salah satunya adalah shadaqah jariyah. Maka pastikan salah satu nikmat yang Allah berikan yaitu harta, kita titipkan sebagian untuk nanti menjadi bekal kita di akhirat dengan mensupport program penyediaan untuk sarana menghafal Al-Qur'an ini. Pastikan ambil bagian dengan cara menghubungi nomor di bawah ini 0812 71 222 111. Khusus untuk Tanjung Pinang bisa dalam bentuk barang dan kami akan menjemput langsung ke lokasi. Bagi yang dari luar bisa transfer ke Bank Muamalat 451 222 111 atas nama Pusat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.